Ribuan pengusaha deklarasi dukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Dengan dukungan ini tentunya harapan kita ya masyarakat akan semakin terbuka untuk memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan gagasan-gagasan program-program yang sudah beliau buat itu. Ya kita sangat optimis baik itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kemudian kita dari TPN juga sangat optimis untuk kemenangan Pak Mahfud di Pilpres 2024 ini. Bahkan kita berusaha bekerja sekuat-kuatnya untuk memenangkan Pak Ganjar Pak Mahfud ini dalam satu putaran, itu upaya kita. Semaksimal mungkin kita akan berupaya dengan semua jaringan yang kita miliki ya, dengan baik itu teman-teman dari TPN, teman-teman TPD, partai pendukung PDIP, P3, Hanura, kemudian Partai Perindo, ya, tambah teman-teman relawan semua. Bahkan hari ini aja kita juga dapat dukungan dari teman-teman GAMKI. Ini kan suatu energi positif yang besar buat kemenangan Pak Ganjar di tahun 2024 untuk menjadi next presiden berikutnya. Pasangan Ganjar Mahfud itu memang berlaku adil terhadap rakyatnya. Ya, kami tidak melihat keberpihakan, kami tidak melihat adanya pihak sebelah itu adil. Nah, kami hanya melihat Pak Ganjar Mahfud itu adil. Lalu kemudian masih setia terhadap konstitusi. Gimana Pak Mahfud, bagaimana setianya dia terhadap NKRI, bagaimana di penegakan hukum, ya. Nah, hari ini kan penegakan hukum kita kan masih begitu-begitu aja, ya. Nah, Pak Mahfud selama dia berkarir, kita sudah melihat sepak terjang beliau, kita sudah lihat gagasan-gagasan beliau. Lalu kemudian pasangan calon ini sangat rendah hati tentunya, melayani langsung turun ke bawah kepada rakyat, geraknya cepat ya, tidak lambat, mau turun ke bawah mendengar aspirasi, itu yang kita lihat. Jadi GAMKI sendiri tiga hal ini yang harus dipenuhi oleh pemimpin. Saya dikasih waktu di sini untuk menyampaikan bahwa yang terbaik itu adalah pemimpin masa depan hanya Ganjar Mahfud. Jadi kita bismillah ya, bulat ya, jangan ini ngorong ya, ya. Komitmen Ganjar masa depan Indonesia. Ribuan pengusaha yang tergabung dalam program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif atau Progresif mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 untuk kontestasi Pilpres 2024. Deklarasi dukungan relawan progresif dihadiri langsung oleh Ganjar. Turut hadir Asad Rashid, Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Eka Sastra, Direktur Nasional Progresif, dan juga sejumlah tokoh nasional lainnya. Arsyad juga merupakan pembina dari relawan progresif. Dengan ini mendeklarasikan dukungan penuh kami kepada Ganjar dan Mahfud MD, pasangan Capres dan Cawapres demi terwujudnya Indonesia Unggul melalui program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif. Eka menyatakan setelah deklarasi ini, relawannya yang basisnya adalah pengusaha dan pelaku UMKM akan bergerak ke seluruh pelosok negeri untuk mensosialisasikan sosok dan program Ganjar Mahfud, yakni kepada seluruh rakyat Indonesia. Eka juga meyakini Indonesia Unggul dan Sejahtera akan tercapai oleh Ganjar dan Mahfud. Sebab ia menilai Indonesia Unggul dan Sejahtera akan tercapai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan itu ada di Ganjar Mahfud yang berpengalaman di pemerintahan. Eka juga menyebut Indonesia butuh sosok Mahfud yang dikenal sebagai pendekar hukum. Hal itu diyakini akan memberikan kepastian hukum sehingga ekonomi bisa tumbuh. Sementara Arsyad mengungkapkan target kemenangan Ganjar Mahfud adalah satu putaran dengan perolehan suara 54%. Ia meyakini hal itu bisa diraih karena antusiasme dukungan dari rakyat Indonesia. Arsyad juga mengajak para relawan pengusaha untuk mensosialisasikan Ganjar dan Mahfud secara masif dan juga kreatif diantaranya melalui usaha yang dimilikinya. Sementara itu, Ganjar menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi dukungan yang diberikan relawan progresif yang bergerak dalam bidang ekonomi. Ganjar menyebut relawan progresif bagian tim besar Ganjar Mahfud dalam penyelesaian ekonomi di Indonesia.
Ganjar optimis relawan progresif bisa bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, yakni soal pendapatan yang rendah dan lapangan pekerjaan. Jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Muslimin Indonesia mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Bekik deklarasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketum Eksponen Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Pro Jokowi Amin, yakni Ato Ismail. Mahfud MD hadir langsung dalam acara deklarasi tersebut. Mahfud berterima kasih atas dukungan tersebut.